1, 2, 3. Bentuknya sangat mirip sekali dengan sepeda ontel yang asli. Ini adalah alat penghilang rasa bosan ketika belajar atau sedang bekerja. Alat ini terbuat dari bahan logam. Di sini ada dua buah seperti bentuk cincin. Di bagian bawahnya sendiri, di sini ada bagian yang untuk direkatkan. Ini ada double tipnya ya. Ini bisa dilepas sehingga tidak khawatir akan terjatuh. Di alat ini tidak ada baterainya dan akan menimbulkan efek ilusi optik atau menipu mata. Saya akan memutarnya 1, 2, 3. Wow, lihat perputarannya sangat keren sekali. Seakan-akan kedua cincin saling bersinggungan dan bergerak bersama-sama. Wow, padahal di salah satu sisinya sini sudah dilem. Ini adalah pendulum. Alat ini akan melakukan sebuah gerakan berulang-ulang yang sangat indah. Ketika dilihat, terdiri dari beberapa bola dengan berbagai macam warna. Bahannya terbuat dari bahan plastik. Di bagian sini, di bawahnya ada baterainya yang harus dipasang menggunakan 4 buah baterai A2. Di bagian atasnya sini ada penyangganya. Caranya sangat mudah, cukup diletakkan seperti ini, kemudian letakkan di atas meja. Dan cara memainkan alat ini adalah ketika Anda bosan, cukup diayun saja, maka alat ini akan bergerak secara terus-menerus sampai baterainya habis. Seperti ini gerakannya. Ini adalah clapperboard. Alat ini digunakan oleh seorang sutradara untuk memotong sebuah adegan atau menandai sebuah adegan. Ini sangat cocok sekali digunakan untuk hiasan meja bagi Anda pecinta film. Di bagian atasnya sini ada bagian yang bisa diketok ya. Lihat ini. Rolling, action. Yeah. Ini adalah miniatur hiasan meja berupa mobil VW. Lihat bentuknya. Sangat mirip sekali dengan mobil yang asli. Terbuat dari bahan kayu. Ini lihat. Mengkilap sekali. Di sini dilengkapi dengan roda. Ada pintunya, ada setirnya juga ya. Wow, lihat unik sekali bentuknya. Dan ketika bosan bisa dimainkan. Ini adalah miniatur sepeda ontel. Lihat bentuknya sangat mirip sekali dengan sepeda ontel yang asli. Sepeda ini zaman dahulu merupakan sepeda yang sangat terkenal, terutama di pedesaan. Bentuknya sangat detail sekali. Ini bagian stangnya. Ada lampu dihubungkan dengan kabel dan dinamo. Di sini ada rodanya. Rodanya terbuat dari bahan karet. Wow, lihat di sini ada tulisannya Made in Indonesia. Di sini ada sadelnya juga. Untuk bahannya, bodinya ini terbuat dari bahan logam. Di sini juga ada rantainya. Ada penahannya agar tidak jatuh. Di sini juga ada perisai agar ketika hujan ya, airnya itu tidak mengenai pengendaranya. Dan yang paling keren dari sepeda ini adalah pada bagian sini. Ini bisa berputar rodanya. Jadi ketika Anda bosan, cukup diputar seperti ini ya, untuk mengenang masa lalu ketika naik sepeda ontel. Wow, keren sekali ya. Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something.